Alright. Okay. Hello again, no? Minasan. Welcome back to Nobrians the World, aka Nobrians the Kai Stream. Kali ini, kita akan lanjut ya. Petualangan kita untuk Dragon Ball. Dan kali ini kita akan melakukan Dragon Ball Super no sama mo otamage. Yes sir, kita akan lanjut Dragon Ball Super Saga. Karena kemarin kita sudah semua untuk Story Battle of God. Terus Pukatsu F ya, sama Doi Dairopuju Saikyo Sensei, terus sama Goku Black Saga, Future Saga. Kita akan melakukan ini Tournament of Power. Tournament of Power. Tournament of Power. Tournament of Power. Ini seru ini. Kita akan lawan Jiren ya. Goku mengingatkan Zeno sama tentang janjinya, yaitu adalah turnamen yang memasukkan semua universe, yaitu adalah Chikarano Taikai atau Tournament of Power, sebuah battle royale turnamen yang mana semua alam semesta bertarung untuk survivability atau kehidupan mereka, dengan 10 petarung yang mewakili setiap alam semesta. Saat preparasi atau saat mempersiapkan turnamen, Gohan bertanya pada ayahnya sendiri, yaitu adalah Goku, untuk sparring dengannya. Yes, untuk melihat atau melihat hasil dari apa namanya latihannya dengan Piccolo, apakah Gohan kembali ke kemampuannya kembali. Kita akan lihat seperti apa Gohan Chan kali ini ya. Nanti sore kita main apa namanya Memori Kidase. Nanti kita lihat Tekken yang di habis ini stream lagi tuh. Jangan untuk jago. Wis, akhirnya dia mencapai sih Bisco. Kita pakai Gohan Chan. Super explosion wave. Wabu-wabu. OP sih super. Damn, my sternum. What the hell? Tosan. Oh my suyonya, Tosan. Yes sir, first class ya. Ultimate-nya first class. Okay, Tosan. Ayo Tosan. Nice, Sasuke dah. Tosan blue anjir. Oke. Okay.
父さんの本気を出してください。おめでとう、ドロー。もっと全力で戦ってください。 Damn it! That's a lot of damage, お父さん。あれかな、鉄。Okay. Yeah, meh, and this is all about meh. First round, Sue. That look what I did. Tadi saya curang sih pakai yang namanya super explosion boost ini gitu-gitu. Tauan anjir. Guys. No, aku mati kah? Aku gak lihat HP, Pak. Sasuga Tosan ya. Sasuga Tosan. Suyoina Tosan. It's okay, ya, pemanasan ya, masih pagi ya. Masih pagi ya, pemanasan desu. Andai. Still early in the morning. Okay. Cukup kuat ternyata, anjir. Nice. Oh. Ini cukup enak untuk diisi ya. Oh, ternyata super explosion dulu. Let's go, Gohan! Say, Gohan! Okay, 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 dia nge-heal. Explosion wave. Open super explosion wave. Anjir lupa aku. Aku kan. No. Umpir aja anjir. Asik, aku lupa itu jurusnya super explosion wave ya. Yeah.
Boom, 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 boom. Vale. Ah, sí. Enjoy. Nice. Alkohan. Oh. Nah, ini dia. Oh ya, minta apa namanya, notis bapaknya pak. Ketok. Nice, ya lo gagalin Kaioken ya. Very strong ini. First rush. Okay, getting. Kaioken, anjay. Okay, okay, okay. Super explosion wave. Oke sih, super explosion wave tuh. Oke. Super explosion wave. Kita super explosion wave lagi. Story mode. Bukan ngamuk anjay. Mau apa ini pak? What the hell, dude. Rush, let's go baby, please cukupkan aku tinggal dikit pak. Let's go, Italian dude. Yes sir, Goku, Gohan, akhirnya sulit juga anjir. Okay, let's go, very good. Sulit pak, harus menggunakan full power pak untuk main ini pak. Damn.
damn, bro. This is fucking zero, bro. Okay, sono battle da na. Rinta lawan Dai Roku juga nah. Hari itu akhirnya tiba, Universe 7 punya 10 warriors atau 10 wakil ya untuk turnamen of power, yaitu Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Krillin, Tenshinhan, Master Roshi, Jin Sōningen, Ju Nanako, Juhachigo, dan juga Frieza ya. Dan ini di sini kita akan melawan Caulifla ya, intinya Tensai atau genius dari Universe 6 dari Roku 7. Super Saiyajin Su. Langsung Super Saiyan 2 anjir Talib lah. Sonangka mai. Kayak tinggal-tinggal ya. Wanjai. Iku sebi lu sama. Nice, sekali lah. Berarti pen lah. Damn. Peran dua tu. Ubah ya Super Saiyan 2 Caulifla. Bread. Dude, what the frick is? Sasuga da na. この戦いでスーパーサイヤ人3まで届いちまうかもしんねえな。3もいるのか。3も。 Keren ya, mungkin Caulifla 3. ちょっとだぜ。ちょっとだぜ。 Meteor Blast tuh, boom, wah dia lu, aku lupa tadi. Ultimate-nya apa pak? Kita lihat ya. Meteor Crush ya. Oke. Dari Super Saiyan 3 ya, anjay. Anjir, ini mirip dong dengan yang versi Budokai Tenkaichi, pak. Kelas cannon, anjir. Meteor Blast. Terus. Lawan Caulifla, pak. Caulifla best kill, jir. Hampir aja musuh. Gunain terus. Push. Nice. Oke, okay. Oh dia berubah DJ. Wah bahaya ini. Kawan kita Broly, pak. Jangan ganggu, woy. Gitu.
ごめんな。あの、姉さん。私、邪魔じゃないですよ。Bret. Kena, kena klip. Kita kill. Nice. Kita gak bisa berubah lebih dari tinggi, lebih dari ini sih. Sulit ini sih. Kita sebelum gak full power ini. Ya beda musuh kasih deh smash. Wetel cross. Oke, akhirnya. Dia kan di sparking zero, Pak. Dan lebih keren lagi. Kita lihat untuk sparking zero ya. Gak sabar ingin main, Pak. Walaupun mungkin game-nya berat sih. Yakin. Stream akan berat, seberat Tekken itu. Nice, nggak miss. Oke. Okay. Super Saiyajin Shuri Son Goku da. Very nice, very good. Dia lari ya. Oh no story. Dia ngamuk. Jadi legendary super saiyan aja. Goku no Seda. Nande? Diskon ini, Jok. What the freak is this? Jadi Broly aja. Korostea. Nani yang nani yang main? Jadi Broly, Pak. What the hell? Sugena, sore ga omei no honki ka? Sugena, omae. Nani wa no ga, omae. Goku. Sugena. 普段するなカカロット。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。何？孫悟空。孫悟空。カカロット。カカロット。カカロット。いかん。悟空。No。あそこブレイクサミナで。Super Saiyan Blue ya. Blue Ninata kan ya. Yes sir. Let's go baby. Goku. Ikut kami Ameha ya. Kalah lah tuh. Anjir gak ada teammate, Pak. Kaioken. Oh iya gak bisa kontrol kekuatannya ya. Ini kesempatan untuk kita mengalahkan. Goto Kamehameha. Urikadin. Ikse. Jurusnya kayak jurusnya Broly sih. Wuuuh.
ナイス。おい、ケル、ちょっと落ち着け。じゃあ、ディープケフライにね。ジレンだ。アンジェラン・ジレンは終わりだ。終わりだ。終わりだ。バネジレンじゃ。アルオペジレンじゃ。ドラン。なけ、ランジェット。ランジェット、ランジェット、ランジェット。Jiren akhirnya. Kita akan lawan Jiren. Yes sir. Goku ga inaku natta. Ya ini dia. Jiren. Sebagaimana turnamen of power berlanjut, banyak fighter atau banyak satria, banyak perwakilan dari berbagai universe itu telah kalah dengan universe 9 sudah dihakai atau dihapus, sementara itu universe 11 menggunakan harus apa namanya berjuang dengan 3 karakter, 3 ksatrianya atau 3 wakilnya tereliminasi, dan dari 3 tersebut tinggal Jiren saja. Oh, jadi semuanya sudah tereliminasi, tinggal 3 ya. Kalau nggak salah itu Jiren, Toppo, dan juga Dispo ya. Yang mana Jiren itu adalah karakter atau wakil terkuat dari turnamen tersebut. Dan dia sendiri apa namanya Hakaishin dari universe tersebut, yaitu bernama Belmont, menyuruhnya mengalahkan Goku. Tumben gak main DW? Gak tumben sih. Biasa aja sih. DW aku biasanya sore, Pak. Dan DW sendiri udah tamat. DW. Udah tamat aku kemarin. Telat, Bang. Dan di Kamis ya, silahkan dicek di YouTube. Anjay, kita gak ada timik, Pak. No, what the freak? Jiren. Suaranya si di atas malah kurang menarik sih. Masa? Tergantung sih. Kalau orang biasanya kalau nggak punya gamenya juga nggak menarik. Aku aja belum pernah main. Pernah nyoba. Kemudian, oh, nggak ada teammate janjir. No. Ya bang, tuh ini yang terbaru aja. Anjur mati, Pak. Kita nggak tahu umur, Pak. Terbaru yang origin kan. Eh, grafiknya itu nggak. Grafik itu game sekarang udah nggak penting cuy. Game itu yang penting adalah gameplay sekarang. Grafik itu udah nggak penting cuy. Makanya banyak sekarang game-game zaman sekarang itu grafik tuh juga kurang. Kalau grafik bagus nonton film aja gitu sekarang. Nah, gitu lah. Grafik itu udah mentok bisa dibilang ya, kayak kalian main God of War yang PS Anu. Makanya bilang banyak itu wow, game PS2 itu legendaris. Damn. Bahkan game ini, game PS2 ini game Dragon Ball terbaik ya. Bahkan ngalahin game-game yang baru ya. Anjir keras banget cok. Super Saiyajin Goto. Usui. Dan kita dapat parking zero ya.
semua susah pak. AI zaman dulu itu sulit banget tuh. Akhirnya ada damage juga ya. Liu Kang, Frieza udah buka lain sih. Kalau telat bisa tonton di YouTube. Besok Senin aku main DW lagi pak. Kemungkinan Warrior seri sih, bukan DW sih. Blue. Kita defend ya pak. Kita mau jadi Ultra Instinct habis ini coy. Kaioken. あの第7宇宙の孫悟空の選手、かなり使い。その古川状態をジレンが確認する。今舞台に残っている選手は1000人。ゴッドカメハメハか。ジレンには絶対かなわない。孫悟空はジレンの圧倒的な力を見せつけるための勢いという。 そう、言ってんの。無駄は気持ちだ。ジレンを常識で語るのは愚かなことよ。ジレンは絶対に負けない存在。あいつもかな。なあ。終わりだ。ゴッドハメハメハ。 Ayo Jiren. Nice. Jalan Jiren nih lah ini. The real turnamen of power. Sulit banget lah. Gak yakin bisa menang aku. Naikin level untuk main fucking zero ini. Anjay. Kiro. Oke, full power. Full power gak? Bus itu makan what the freak dude. Kaioken. Rasa tag lebih enak ya. Kita melee kayak gini. Oh, oke. Okay. Story mode, oke. Warida. Damn. Wow, kita berubah, pak. Super Kaioken. Nani? Nani? No! Aku gantian yang nabrak lah. Wanjai. Hampir hampir aja serem banget pak. Berarti sickness lagi. Sickness. Fisik mas pak. Udah pecah Steven. Fisik masnya lama kali anjir. Akhir ya.
Kaioken. Kirinya kena juga sih. Nice. Ambil aja, itu nggak bisa di blok ya btw. Nice tuh, Jiren. Oke, okay, nice. Anjir, dia punya instant remission tuh. No, defend. That's a stagger ya. Kso. Kaioken. Akhirnya kena juga cuy. Kaioken. Oh iya, di minggu-minggu biasanya kan kalian juga nonton Dragon Ball ya. Banyak aku main Dragon Ball minggu-minggu cuy. Minggu pagi cuy. Jiren. Gak bisa menyerang, memberikan damage walaupun menggunakan blue ya. Omei no tsuyosa wa yoku wakatta. Sonnara ora no totteoki wo mishite yaru. Ya apa pak? Genki-dama ga. Genki-dama da. Minna wari, ora ni genki wakete kure. Dan kita mah berat lah, nggak bisa lah. Ada energi lah. Di sana nggak ada apa-apa, Pak. Nah, ini mati ya. Tunggu, Pak. Oh, ini kita akan mencapai Ultra Instinct. Dan Jiren oke loh gitu. Jika ada gak? Jadi blue anjir. Jika ada. Ini gak ada ya btw. Gak ada itu, jurus kayak gitu pak. Nah ini どうやら 収まったようですね. Yang meledak Goku cuy ini cuy. Yotoshite yarareちゃった. Yotoshite makechatta. Belum lah Goku kok kalah cuy. Next story lah. Di Mikate Goku. Mikate no Goku dah. Makanya ini saga panjang, Pak. Dan kita khusus untuk turnamen of power ya. Bahkan menggunakan spirit bomb terkuat pun atau bola semangat terkuat pun tidak cukup untuk mengalahkan Jiren ya. Dan Goku akhirnya kena sendiri. Namun ketika semua harapan hilang, tiba-tiba Goku keluar dan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Apa ini? Apakah cukup untuk mengalahkan Jiren? Kita akan. Mikate Goku. Mikate Goku kuruzo. Goku ikkita ne.
Damn, Mikatsu Goku, yo, hello. Mikatsu no Goku da. Mikatsu no Goku desu ne. Okay.Ukaku yateru sora yo. Damn, gak ada damage coy. Iya yo. Itu kage.Ada tim yang ganjil. What is up? It's warrior. It's the bono hirisaki. Kuda kuda.Wah, suara lagunya legendaris ya. Awas ini unblockable ya. Alah, gak sampai ternyata. Di pantai nih, Jiren.Nice.Nice. Oh, dia lari anjir. Topo. Damn.Okay. Lope, Pak. Kini ini. Dia amat ini topo gitu. Damn. Gak ada damage anjir. Justice Plus pun gak ada damage kan. Gak terima aja anjir.Mati dia lah, selalu OP ini. Dasis Fresh, anjay. Ubah super saya, no, it's not. It Mikatsu Goku da. Kore wa Mikatsu no Goku da. Jire.Bundar, kotak, bundar, segitiga, salah satu deh. Koi, Jiren. Koeyo. Full power dah. Segitiga, X, bundar, segitiga, X, kotak.Go to display. Kita mulai ultimate ya. Kita akhirnya kena dapat damage anjir. Anjir Siren. Warido. Kore wa dai 7 uchu no ichikara kuAduh, hampir aja. Nice, jadi ketika lawan Kefla ya lah. Three. Fantastic. Fokus, Pak.
Kita bisa kalah ini. Ah, nggak sampai. Oh, nice, Jiren. Top access ya. Hindari doang aja. Percayaan sudah terlalu lemah ya. Migat deh kau punya. Anjing, aku gak bisa berubah. No. Jiren ngamuk anjir. Go, come on Goku. Stay Goku. Anjir. Jiren ngamuk. No, dipanting lagi pak. Nice. Kita spam aja ya. Pukul lah bang. Musuhnya keras pak, nggak bisa dipukul itu. Tiba-tiba kekuatannya hilang ya. Migate Gokuida. Migate Gokuida. Tapi belum perfect ya pak. Belum sempurna anjir. Kalau sempurna warnanya, warnanya beda gitu. No. Okay, nice. Jiren terlalu strong sih. Sorry pak, kan ini story mode. Ceritanya emang kayak gitu. Nyawanya full lagi sih. Karena di cerita aslinya kamu nggak tahu kak, nggak nonton Dragon Ball kak. Nonton lah. Kita kan dapat Dragon Ball lagi. Game depan. Anime legendaris ini cuy. Tuh. That's a lot of damage bro. Tiba-tiba di belakang kita bro. Gak bisa bertahan itu. Kita gini intro saja biar mati cepet. Oke, kurang dikit lagi tuh. Oke. Damn, kita miss sih. Langsung. Damn. Jiren gak mau pak. AI-nya AI super hard ini. Sang juga Jiren. Gak sampai pak. Nice. Rubah mayanya. Kayak combo kalah itu. Kamu usulnya menghindarmu loh pak. Terus pancing dengan blast terus baru kita sepam. Tapi kalah. Di story aslinya dia kalah sih. Oke. Okay. Oh, dia menghindar Winder, pak. Dia ntar OP, okay, pak. Dan nyalanya pula lagi, jadi Jiren. Tugas Jiren, dah. Mau lari. Anjir mau kena aku.
Nice. Very good. Game-nya ganti juga seru. Game-nya tadi keren, Pak. Guda-guda. Wah, sih. Nice. Sangat track sendiri ya, Pak. Kita spam aja, cuy. Jangan berbahaya ya. Kurang satu bar ya. Boleh deh, Warida. Jiren. No, kena gunjit. Jika meh-meh bisa menghindar terus, Pak. Dia, Pak. Tapi kalau di rush attack, oke lah. Oke. Wow, akhirnya dia bisa anu cuy. Terbiasa ya. Jiren. No. Ah, yang kalah kita, Jiren sih. Story-nya. Emang iya sih. Tiba-tiba bangkit kita, Pak. Hito. の空中に殺し屋あの世だ仕事だ仕事の時間突き飛ばすドゥイーンドゥルル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 
그럼 Rocky Thomas. Oh my god. Ya bisa melampaui time skip kita, Pak. Yuk, let's go. Let's go. Ito. Bangkit dia kuat banget. Ito. Ito keren sih, mirip Zelda. Jalan. Oke, nice defense. Kita gunain ultimate coba. Sup. Deng. Nice teaming ya. Onki wa nani mono da? Masih kuat aja Jet. Jiren Jet. Damn. Oh shit. Eh, lari ya. Tak ada pelindung lagi di sini. Saatnya ultimate. Tung. Menghentikan waktu. Jojo, Pak, ini, Pak. Jojo ya.
Nice. Walaupun damage-nya enggak ada. Damage-nya enggak ada, anjir. The freak. Jebret. Mudana koto. Wis. Kerjaannya hito. Jangan cuma di-tap-tap, Pak. Nonton doang enggak tap-tap aja, enggak polo-polo, Pak. No, hampir. Time skip. Damage-nya enggak ada, cuy. Dia menghindar, cuy. No. Warida. Seru, Pak. Seru lah. Nanti sore aku main Kamen Rider aja. Ima Hitori. Walaupun kopi lah. Kamu main Dynasty Warrior Gundam mal. Nice. Bingung juga sih mau main apa. Oh hampir aja. Waktu pasti dong. Jika ada menghentikan waktu, Pak. Terusnya gitu. Maafkan apanya? Capek yang lag gua doang, Pak. Ya udahlah. Istirahatlah. ドクターバシオ連続して地面にだけかけているんです。この技がヒットさんの僕の分量ですね。よし、タイムアップ後にジルを止め続けろ。It's okay, Denchana. Tuh dengan jinx, Pak. Gak ada damage, anjir. Gak ada damage, Pak. Kita yang KO malah. Damage-nya 999 ini. No, itu malah kalah ya. Tapi kita clear ya, secara story ya. Dan kita akan lawan final pertarungan ya. Pertarungan terakhir ini, The Last Tatakai. Saigo no Tatakai da. Kono Vegeta da. Thank you dalam proyek. Oh ternyata lawan Kefla kita, Pak. Dalam proyek Arigato Kale dan Kalifla. Akhirnya rematch lagi dengan Goku. Tapi ketika mau kalah, keduanya menggunakan Potara dan berubah menjadi Kefla. Dia membuktikan terlalu kuat untuk Goku. Ketika Goku akan kalah, ternyata Goku mengaktifkan Ultra Instinct lagi dan akhirnya semua terbalik atau berbalik dalam proyek. Yoi. Arigato. Thank you, na. Thank you, Rose-nya ya. Super Saiyan Shin Rose. Harusnya aku kasih suaranya Rose gitu ya. Korega Super Saiyan Rose. Kalau ada yang ngasih Rosa Rose ya. Biar keren tuh. Nantilah, kita edit lah.
Damn. Thank you. Hurt me ya. Hati, kokoro. Jadi super Saiyajin, super Saiyajin. Migate kok bu ya. Bisa sih. Nice. Aja sih sepak mah pak. Oke, passing. Terlalu OP ini. Kita bisa stagger karakter ini ya, kayak Jiren tadi pak. Kita di bandai Jiren kita. Tambah Rose lagi, oke. Thank you, thank you. Arigato. Di spam Rose kita. Kita menangin ini. Karena kita mau namatin ini dulu. Story-nya, pak. Tulislah, btw. Btw, kalau kalian nge-give, nanti ada suaranya di kolom komentar, pak. Coba aja. Dibacain sama Google. Kalau mau komen, silahkan komen ya. Komen juga penting masalahnya buat TikTok biar masuk FYP. Malah yang terpenting komen malah. Untuk masuk FYP ya. Itu. Oke BG. Siap. Ini Dragon Ball Z yang Budokai ini Sparking Zero, pak. The Sparking Zero ya. Budokai belum sampai pernah apa Dragon Ball Super gitu. Pembantaian ini. Anjir. Aku terlanjur ngeklik. No. Thank you brother ya. Wish you all the best. Infinity combo. Ini kamehamehanya kayak gimana sih? Aku belum lihat. Emang sama sih. Budok Sparking Zero kan satu seri sama Budokai. Kalau di Jepang namanya Sparking Meteor. Lah nggak sampai. Mekanik pun hampir sama. Nanti rilis di PS 5 pak sama PC. Aku main sih. Damn. Wah kita nggak kalah ini. Kita harus hati-hati nih pak. So, insting Kamehameha. Anjir, namanya ayang nyari bisa aja. Segitukah bikin anda, pak? Wah, tracking bangke. Sangat cer. Kalah kita lanjut. Tapi ya berita sih orang nih, selesai. Sampai nggak ya? Wow, kalah deh. Ya, AI-nya ngamuk pak, AI-nya sulit di stagger anjir. Nah akhirnya kena juga sih. Apakah mati? Kita lari dulu lah, terlalu dekat mati kita. Damn. Walah kalah kita pak. Kita gak ada kemampuan untuk menghindar-menghindar ya, kayak di game lain ya. BG. Apa? BG. Santai, santai. Pemanasan. Tiba-tiba tadi ikut story malah dia jadi strong, pak. Deme. Wah, tracking hati-hati ya. Kita harus nge-push ya di situ.
Wah, kena kita sih. Tracking itu senjata. Nice. Sama lawan Jiren habis ini cuy. Final ya. Final. Dia masih lawan Kefla gitu. Kami apa ya? Nice team, eh. So LF ya, legendary finish. Sakit itu. Damn. Oh, intern. Flashing dia. Ya balas. Kalau pet terus. Kita bikin dia bocor dulu. Karena kalau ikut story dia full lagi, Pak. Nah, ini AI yang pertama cukup easy ya. Tapi ketika AI ini sulit, coy. AI-nya ngamuk. Harus ngetik apa? Ya enggak tahu. Kamu tahu game ini atau enggak, atau kamu nonton Dragon Ball atau enggak? Migatte no kokui. Migatte no kokui da. Aku suruh, Pak. Ini supernya 2 Kefla ya, BT. Karena ada petir-petirnya, Pak. Baci-baci ya. Nice. Kalau suaranya kurang keras, ngomong ya, BT. Itu 7 orang HP-mu semua ya, BT. Nggak tahu. Buat mungkin. Kso. Ngapain nanti? Aku HP aja punya dua doang. Tonton doang ya, banyak yang lurker ya, pemalu ya. Rasi. Kalau enggak ya lewat FYP terus ditonton doang. Nice, that's good. Nah, ngambleng-ngamblengan ini ya. Tapi kita lama-lama mati, Pak. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi, Pak. Damn, udah dibuat ting pong. Orang bumi. Bangsa saya ya, Pak. Saya Jin, Pak. Di tengah aku sih. Berat. Nice, akhirnya story-nya baru, Pak. Perkenalkan diri mula. Di YouTube-ku ada pengenalan. Tiap konten. No Brian nama gue. Kayak di TikTok sih. Saya Son Goku, deh. My name is Son Goku. Bos! Ora Son Goku, dah. Jadi musuh full lagi, Pak. Wah, kita dapet anu anjir. Kita kena yang namanya key sickness, coy. Bentar, kita nunggu dulu, coy. Kena key sickness, Pak. Gak bisa ngecas key, coy. Cas key-nya lama, jir. Anjir, aduh ketahuan. Kuai nih. Oh. Tahan tung aja. Soundtrack Apple ya.
Lah telah. Kesel kan? Dia ngamuk, Pak. Serem anjir. No. No. Kuai ne. Wah, ini sulit ini, Pak. Waduh, ini berapa jam ngalahin, cuy. Akhirnya bisa menghindar-menghindar, anjir. Ya, benar. Kita mah belum lawan Jiren ini, loh, Pak. Gak satu episode lagi, cuy. What the freak is this? It's okay, it's okay. Kemarin juga berat, kok. Menang. Awalan sih easy, tapi tiba-tiba nyawanya full ya, Pak. Nah, cepetin ya. Ini awal-awal masih easy. Tapi semakin lama bertarung, seperti kita tahu ya, Saiyajin itu akan semakin strong ya. Mau apa PS ya? Emu dong, PS nge-lag dong. Kualitas gambarnya juga turun dong. Tapi pakai mod ya, mod HDMI. Tapi emu PS2. Ini botnya beda jadi ketika kita klik ikutin story jadi strong dia. Kita nggak bisa kayak gitu. Naik drastis botnya, coy. Nah, dia punya wild sense, coy. Terus main aman ini. Yeah, saya Jinny Umarite Yokata, seh. Cutscene penting, Pak. Kita main story masalah ini, ku upload lagi, coy. Tapi kalau yang udah pernah dilihat kita skip. Cutscene penting, sebagai pemain story itu penting, coy. Nah, ini aku upload lagi ya, Pak. Main nggak pakai cutscene. Main quick attack aja deh. Terus kayak ginian nggak bisa di skip. Itu kata-kata kalau ada skip sini kita nggak skip, tapi kalau udah pernah kita tonton nggak usah, sekali cukup. Anjay, no. Please kena, please. Gih. Dua kali serangan ya. Hati-hati itu. Ya, sakirnya kena. Oke. Okay. Bisa ini. Bukannya aku nggak habis. Ah, ini cepat banget ya. That's good. Feel good. Ini terakhir yang tadi. Kalian tuh dapat anu key sickness kayak tadi, cuy. Bentar, kita harus tadi, Pak. Damn.
kita nggak bisa ngisi ki, Pak. Hampir aja. Kakaroto, come on Kakaroto. No. Gak bisa bertahan lagi. Please. Damn it. Sulit ini. Tekan aku. Kita harus menggunakan Mikate Goku ya. Thank you Mikate. Damn it. Untung aja. Thank you udah nge-keep lagi. Muka ada story-nya sih. Kita kalau staggering kayak gini sulit sih. Gak bisa pak, kita gak bisa. Dia kayak menghindar lu. Gak nyampe pak itu. Nyampe, tapi musuhnya menghindar. Akhirnya dia tiba-tiba jadi Z. Difficulty Z pak. Difficulty set itu kalau nggak full power pro nggak bisa itu menang. Anjir anjir. Korea pena. Korea pena kso. Ini sama live ya TBD. Bukan live YouTube sih. Yang di YouTube itu replay kemarin. Replay yang episode kemarin pak. Silahkan ditonton. Linknya ada di bio, kalau enggak di apa namanya. Oh ini gampang. Awalan pak. Akhir-akhir malah ngambuk anjir. Kita bisa combo juggling-juggling easy deh. Tapi tiba-tiba ngambuk ya. Yes sir. Kita simpen nyawanya biar nggak habis. Linknya ada di bio sama di barcode. Kenal lagi saudara-saudara. Kita spam aja guys. Biar nggak timiknya masuk ya. Oke Mikate Goku kan ini. Nah dia mulai kumat ya. Dia mulai kumat pak. Yoi fokus. Mulai bisa menghindar-menghindar ya. Damn. Ayo dikepukin pak aku pak. No, dikobal. Dibales. Dia punya wild style. Kita balaskan. Lari. Bentar. Ini kalau kita ngikutin story mukul lagi pak musuhnya. Asih ya harusnya bertahan lagi. Ikutin story kita kalah kayaknya sih. Ji
Nice, kena. Oke, oke. Jebret. Masih possible untuk kena ya. Isi dulu. Kita kena key sickness. Unblockable lagi nih. What the freak? Ini juga sulit sih. Kita fokus pun kemungkinan kah? Enggak lihat. Under power. Tidak fokus. Aku sambil ngomong itu fokus, Pak. Halo, Bang. Halo. Sama aja, Pak. Udah menghindar auto kena combo kita. Matinya di sini ya. Kita nggak usah ngikutin story lah. Mumpung musuhnya gampang, kita kill sama. Nunggu ngomongnya habis, Pak. Staling masa? Staling juga kayaknya nggak bisa loh. Staling nggak usah nyerang sampai story-nya habis. Bisa juga sih, mungkin nggak gitu sih. Saya belum pernah masalahnya jelasin ini, Pak. Pertama kali, coy. Oh, ini masih gampang ding. Karena kita kalahin versi gampang aja. Kalau kesulitan, kita ikutin story aja lah sekali lah. Coba. Ini unblockable ya btw. Oke. Ini kalau tetap nggak bisa ya kita end pakai langsung ini aja, easy sih. Karena AI pertama ini easy, cuy. Kita ikutin story coba ya. Kita lari-lari aja, cuy. Satu ya. Ini mulai keras tapi ini masih doable. Oke. Salam sama anaknya. Thank you BTW ya. Arigato. Gambarnya kayak gitu punya anak anjir. Mantap. Yo eh. Sama anak berapa, Kak? Nice. Coba tahu anaknya banyak kan? Anak jangan banyak-banyak, Pak. Indonesia sudah penuh orang. Dua aja cukup ya. Nice. Dunia udah penuh dengan manusia, guys. Nanti ada muncul sama-sama yang lain. Zero Mortal Kekaku. Entah enggak, Pak. Generasi yang lahir ini bukan generasi Z, coy. Generasi Z itu sekarang umurnya berapa? Umurnya udah 20-an.
generasi apa itu? Banyak anak miskin anda pak. Bukan banyak anak banyak rezeki lagi coy. Kasihan anaknya juga kan kalau nggak sekolah kan, makannya juga nggak bergizi juga kasihan juga kan. Itu apa itu CCT? Nah, kita ini Starling ya pak. Bentar, ini jurus untuk menghindar apa coy? L2 sama bundar kah? Oke. Menghindar ya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian niat punya anak, kalau bisa kalian siapin duitnya untuk anaknya. Terus kamu siapin untuk pendidikannya. Jadi ya nggak kasihan dia. Sudah besar pingin kuliah nggak ada duit. Aduh. Tentang apa itu? Gitu kan. Thank you. Siapa itu, Pak? Martim. Thank you GG-nya, Pak. Kita nunggu story-nya kelewat dulu, cuy. Karena ini sulit. AI yang ngamuk. Kita Starling ini, Pak. Semoga story doang ya. Kalau story doang oke lah ya. Gak pengen nyerang tapi nanti di counter attack. Gaji dah. Oke. Kayaknya gak ada story-nya, Pak. Ini. Kita kalah anjir kami-kami lawan gituan, Pak. Bukan story ini, Pak. No, keplang amuk. The freak serem. Keflang amuk saudara-saudara. Asih. No. Baiklah kita kill ketika Kefla masih kecil. Gak ada story-nya, Pak. It's not about story, bro. Kita kill aja langsung ya. Tanpa ngikutin story ya. Karena terlalu strong AI-nya. Belum bisa ngalahin. Butuhnya Tenkaichi 4 anjir. Ini. Butuhnya Tenkaichi 4 aka Sparking Zero. Versi PS2. Kalau ini masih easy nih. Kalau easy gini aku menang. Kita kill langsung aja. Gak usah ngikutin story ya. Tuh kok kuat pak. Ya. Tenkaichi 3 gak ada cuy. Apa mod? Enggak nih, ini Sparking Zero ini. Tuh kayak Tenkaichi 4 ini. Apa itu mod? Mod kok sebagus ini pak? Anjay. Iya, ini belum dirilis ini. Kok sulit anjir. Perfect ini. Ini versi betul, ini versi beta ini. Ini Sparking Zero. Sparking Zero at home. Gameplay aja sama kok. Karakternya juga malah banyak ini kok. Kita nggak ngikutin story lah ya.
anjir di combo aku. Kita sliding, oke. Sliding lagi. Kamehameha. Kita kill langsung aja ya. Mengikutin story. Ini aja nggak ada buat apa namanya muter-muter stick tuh. Karena stick mahal, Pak. Kirain nanti story-nya, Pak. Kita main story doang ini. Yang dikit ya. Kita nggak usah ngikutin story, Pak. Lelah ya. Mati kau. Ya, main real fucking zero, santai aja. Oktober tanggal 11 ya. Huh, menang tuh. Kalau nggak ngikutin story, Pak. Karena story-nya AI difficulty Z. Nggak masuk akal anjir. Dan ini adalah pertarungan terakhir. Curang apaan? Enggak lah. Tetap dapat anu kok. Tetap dapat apa namanya? Karakternya. Exit without saving. No. Kenapa kok ngulang lagi? Yes. Anjir, kita nyelesain story Tournament of Power aja hampir 2 jam ini deh. Padahal aku rencana cuma main 1 jam doang ya. No, kita ada lawan topo juga kah? Tournament of Power segera berakhir, tinggal 2 universe lagi ya. Yaitu adalah Vegeta, timnya Vegeta, Dai Nana Uchu dan Dai Chuichi Uchu ya. Vegeta dan Goku melawan Jiren, terus Seventeen juga ada, terus Frieza juga ada. Jadi pemainnya tinggal apa? Akai Shintopo sama Jiren ya. Ini Topo. Seventeen, my boy Seventeen. Android gak bisa ngecas, cok. Jeleknya Android tuh. Ah, untung gak kena ya. Kita gak bisa ngecas lah pakai Android, Pak. Gak bisa ngecas, ngecas skin, jir. Gak bisa ngisi energi kita sebagai Android. Kan Android kan emang lore-nya gitu. Kamu gak nonton Dragon Ball ya? Gue roasting. Android kan gak ada key-nya sih. Gak bisa di-deteksi sih. Ya kan emang gak nonton. Fakta itu. Kalau kamu nonton ya udah. Damn. Kena aja. It's a fact, bro. Damn it. Ya, sebagai apa namanya penggemar Dragon Ball yang baik gak bakal spoiler sih. Santai. Saya no spoiler club. Oh, di sini ada si anu. 18, Pak. Dia curang anjir. Kecuali kalian ya baca sendiri di wiki aja. Terus kalau nggak tanya GPT ya, walaupun seringkali nggak akurat. Justice Blast. Kena juga anjir. Android tuh sulit dipakai ya. Huh.
lupa ya pak. So kita pakai si anu Golden Frieza desu yo. Kuripa desu yo. Kuat sih, jelas sih. Golden Frieza itu strong ya. Tapi sampai dibanting-banting sih di animenya pak. Aji miss sih. Wow, miss dia. Damn anime, okay. Anime. Kore ga seigyu da. Nice, damage. Oh, PS berapa pak? PS2. Sasuga Golden Frieza desu yo. Golden Frieza jurus terakhirnya apa pak? No. Kita lihat ultimate-nya ya. Oh, dead ball lah. Dead ball ultinya pak. Sayonara. Nice. Ngamuk tapi cuy. Di story-nya di anime juga ngamuk sih ketika Frieza membantai. Mulutnya lancip ini Frieza desu yo. Gomi, gomi ma. Gomi, gomi da. Ngomongin dasar sampah gitu sih. Ya benar omay. Mod ya bang, ini butuh GTN Kaichi 4 ini yang bentar lagi rilis, Parking Zero ini. Ini perfect ini. Kalau mod kan biasanya suaranya nggak ada, suaranya beda. Topo. Sagoku UI ada dong. Nanti kita lawan Jiren ya. Mau namatin masalahnya. Kita ikutin story ini. Tapi Frieza kalah sih. Hakai. Hakai da. Jadi Hakaisin ya. Come on Frieza desu yo. Lagi God of Destruction ya, Hakaisin. Hakai gitu ya. Hakai. 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 Gue yang bacot Frieza kalah cok. No. Siapa ini? 17 lagi ya.
Tapi yang ngalahin nanti si Vegeta ya. Ini belum perfect sih Akainya. One hit one kill ya, kan Hakai. Dia enggak ada damage, Pak. Gak ada damage, kita lari berarti. Sebenarnya kita enggak boleh terbang ya. Enggak boleh terbang sih sebenarnya. Itu namanya power kan enggak bisa terbang. Damage-nya nol anjir. Ini kostum doang by the way. Bentar, aku mau bersihin dulu, Pak. Gak jadi anjir. Damage-nya nol anjir. Aku gak bisa hancur ini, Pak. Ton plus damage-nya nol masih. Sorry ini. Sorry ternyata. Kore de wari ni shiyou. Akai. Vegeta belum sih. Ini nanti kan. Nah ini Vegeta. Oh Frieza dulu. Dia enggak ada damage. Kita nunggu nunggu Vegeta ini. Putin story, Pak. Kita suruh lari-lari, Pak. Bentar, ya. Kayak lawan Red Boss, anjir. Sini. Gak mati lah. Damage-nya nol anjir. What the freak. Dragon Ball Kakarot kah ini Budokai Tenkaichi 4. Fucking zero ya. Fucking zero ya. Di pantai-pantai cuy. Frieza cuy. Damage-nya 9999. What the freak is that? Damage macam apa itu anjir. Damage macam mana ini? Hakai! Oke. Spam. Hakai da. Game apa ini, Bang? Butuh kaitan kayak cimbat. Fucking zero lah. Cari aja di Google. Gak ada damage tapi ada damage-nya ya. Gak ada damage tapi ada damage-nya. Dia sampai warna kayak gitu. PS berapa? PS 5. PS 2 ya. Kalau yang ini versi PS 2. PS5 nya belum rilis, sebentar lagi Oktober tanggal 11 ya. Stay tune di sini ya. Jangan lupa di follow ya, pasti main kok. Kalau nggak ya bantu donate gitu. Beli Fucking Zero harganya 1 juta lah. Untuk Ultimate Edition yang auto dapat satu season ya. Kayak emulator apa? PS2 lah. Kalau PS5 nggak ada lah emulatornya lah. Frieza Desuyo. Nah ini unblockable, Pak. Thank you udah di-share ya. PS5 remake dengan fitur yang lebih lengkap lagi.
fiturnya sih aku pingin sih. Nanti kalian bisa bikin story, nanti aku bisa mainin. Itu bisa bikin story sendiri, Pak. Storyline sendiri, kalian bisa lawan apa? Cell, bisa lawan Goku. UI kayak gitu. Cell lawan Beast Gohan, itu kan keren nanti. Terus kamu bisa kirim linknya kayak Mario Maker lah. Bikin map sendirilah. Skenario kan, skenario in anime lah, intinya. Nanti Cell ikut Tournament of Power mungkin. Ini dia. Wah, aku merinding aja. Come on, Vegeta. Nah, saatnya Vegeta, kira-kira Vegeta ya. Final Frag. Ini ada damage-nya ini. Final Frag. Okay, lagi. Okay. Ya, nggak bisa menghindar, Pak. Untung aja. Apa aksis ya. Nanti sore aku main lagi, Pak. Itu, tapi beda game ya. Bosen aku kalau banyak-banyak. Bukan bosen nih. Biar Dragon Ball... Dragon Ball... Apa namanya? Nggak terlalu sering lah. Nanti cepet tamat. Kita nggak ada mainan, Pak. Hokkai. Hokkai da. Wah, ini kita spam depannya. Nice. Kita gunain final explosion cuy. Final explosion. Gak bisa dihindari nih, Pak. Ini nyawaku juga habis, Kak. Berarti nyawaku habis, Pak. No. Keliru. Ternyata nyawaku habis sendiri aja. Keliru, bangke. Ya buang-buang nyawa, anjir. Padahal sampai jauh banget lah aku tuh. Asyik banget, jauh banget, Pak. Ternyata itu bundir jurusnya. Bangke ternyata. Urutinya bundir ternyata. What the hell is that? Kita belum lawan Jiren ini. Jam berapa sih? Bilungku sampai jam berapa ini? Jam 12, yuk. No. Ada dong di sini dong. Nanti kita lawan Jiren, Pak. Ini unblockable ya, BTW. Gak bisa diblok itu. Makanya kita ikut story ini. Kita percepat aja lah. Android itu nggak ada energinya ya, nggak ada key-nya ya, nggak bisa dideteksi. Sampai UI Goku lah, story-nya kan lancir ya. Ini Beast Gohan aja ada cuy, tapi nggak ada story-nya, Pak, belum ada. Sampai Orange Piccolo aja ada ya, Cell Max ada cuy. Anjay, yang ingin dah. Ayahnya ngamuk, Pak. Nice, kena juga. Dragon Ball Parking Zero, AKA Budokai Tenkaichi 4.
banyak yang nggak tahu ya game ini ya. Google aja pak, Budokai Tenkaichi 4. Websitenya ada di atas sendiri biasanya. Ambil kada selesai itu. Kemarin aku udah main. Aku upload hari ini. Hari ini sih. Tadi jam 8. Pakai Goku yang Ribbon Kamehameha enggak ada, Pak. Ribbon Kamehameha. Ribbon Kamehameha dulunya kayak gitu sih. Kita di store aku ya. Pak, kita yang kalah ini. Ultimate coba. Ini story coy. Vegito mah kemarin udah, kemarin lawan Zamas, lawan yang lain-lain. Wow, kita lari dulu pak. Topo strong sekali. Damn it. Kenapa Topo strong sekali AI-nya pak? Tadi tidak sekuat ini pak. Oh. Waduh sampai Vegeta agak sulit kayaknya nih. AI-nya ngamuk anjir. Gak usah AI-nya tidak sesulit. Yang lawan siapa tadi? Vegeta tadi. Come on Vegeta. Sulit pak. Padahal normal loh ini. Ini makin lama story-nya makin sulit masalahnya, apalagi lawan Jiren gitu. Bruh. Damage-nya juga dikit lah. Kita harus pakai trik sliding-sliding ini. Nice, akhirnya bisa menghindar dia. Bruh. Ini Android gak bisa ngisi ki ya beda ya. Jadi kita harus main agresif pak. Ini Budokai Tenkaichi 4 pak, bukan mod ini. Ini bukan mod dari apa-apa ini. Tapi rugi boy. Kamu ngeluarin bus untuk karakter ya gak bisa ngisi king, mati ya deh pak. Azir di grab. Jangan gunain bus terus, percuma anda. Ki kalian dipakai buat ngambil bus, apalagi karakter kalian gak bisa ngisi key. Untuk Android kan gak punya ki pak. Ya kan, gak bisa ngisi ki kamu. Kita harus main melee terus coy, dan musuhnya keras banget lagi. Tambah sakit sih tambah sakit, tapi kan nggak guna gitu ya, sakit nambah sedikit doang lah. Di fail no. Awas hati-hati, kita harus nyerang pakai ultimate sekali lah. Topo pas ulti sambil diarahin bang. Apa yang diarahin? Waduh, pro player butuh keten kayak juga. Apa yang diarahin bang? Busnya lah. Karena kan timing kan, ini nggak bisa di counter. Wow, Topo sakit kali coy. What the freak is this? Masaka. Oh my, ya bena. Aku duluan pak, yes. Nggak bisa ngisi, jadi nggak tahan ya. Kok pantulin jir, AI-nya pinter pak.
Kayaknya enggak kaleng-kaleng ini. Ini si difficulty. Ayo please kena. Yoseh. Kita mantulin pakai analog yang kanan, Bang. Akhirnya Golden Freeza datang juga, coy. Kita ikutin story. Nggak ngotak kalau difficulty-nya tinggi ya. Ini kan story. Walaupun aku main normal, ada ketika musuhnya tipe normal, ada ketika Z plus plus, Pak. Emang bangga ya, nyusahin ya. Lagi baru main lagi kan. Aduh, tuh 2 minggu ini main. Golden Freeza oke lah, damage-nya lebih tinggi, Pak. Bisa stagger lagi. Ini speed blast lagi. Anjir, dia menghindar terus, Pak. Damn! Menghindar. Jebret. Belum Black Freeza, jangan spoiler anjir. Spoiler itu Black Freeza, banyak yang gak tahu itu. Biarkan mereka cari tahu sendiri. Orang-orang pas dia nangkis karena kotak tahan. Kotak tahan? Kotak aku? Kotak apanya? Kotak kan mukul, Pak. Oh, biar pecah. Gak usah, backseating lah. Backseating juga males juga sih. Kita kalahin gimana biar gak keluar? Biar gak keluar Vegeta. Gak lah, kita ngikutin story. Wadah, Bang. Ini butuh yang tadi 4 ini, Pak. Ini butuh kayak Tenkaichi 4. Gak tahu ini mod apa enggak ya. Thank you udah di follow Irfan. Hakaida. Ini enggak ada damage-nya ini, Pak. Oh, ada ding. Waduh, dia langsung. Hokoi. Story ya. Mati kita, Pak, ini. Yakai topo mati dah. Damage-nya 999, Pak. Pentin. Yeay, nyawa kupu lagi. Damage-ku nol lagi. Kita harus lari nih, ikutin story ya. Damage-nya nol lagi. Ikutin story ya. Sampai nunggu si Vegeta. Nice, ada damage-nya coy. Damage-nya nol, Pak. Ikutin story ini. Imai wakatta. Kita nunggu si anu coy.
Kita ngambil ngulur waktu. Ambil nunggu apa namanya? Vegeta. Ini jurusnya yang versi Future 17. Nah, akhirnya dia datang juga. Frieza biasa aja. Ini juga mah nggak ada damage ya, sih. Damage ini AI-nya ngamuk. Aduh. Main delay team gimana maksud? Seventeen nggak? Sambunyi aja, Pak. Nunggu waktu, Pak. Nunggu timer. Let's go. Akhirnya nggak lama. Bisa mati kita lawan Topo, Pak. Di ulti gak ada damage kan, Jir. Gomi, Pak. Gomi, dah. Kena damage lagi, Cuk. Kasian, Cuk. Frieza, Cuk. Kasian Frieza, ya. Spek, ya. Damage 999, Cuk. Gomi wa gomi baguni, sampah harusnya ada di tempat sampah ya, katanya gitu ya. Oke. Wow, ternyata ada damage-nya cuy. Vegeta. Vegeta. Ah, Frieza lagi kah? Damn it. Kenapa harus Frieza tuh? Gak ada damage-nya, Pak. Walaupun warnanya di situ. Hijau ya. Ini unblockable ini jurusnya. Jurusnya Frieza ya. Kan gak boleh cuy. Gak boleh orang tuanya, Pak. Masih kecil ya. Kalau Goku mah nyuruh anaknya bisa. Kalau Vegeta gak boleh cuy. Vegeta da. Ore wa Vegeta da. Jetai makeru wake wa ikanai no. Tak bisa suaranya Vegeta gitu gitu. Ketai taos. Tainaru. Damage-nya main loh. Vegeta. Tapi jangan menggunakan jurus anu, Pak. Ultimate, Pak. Nyawaku habis. Makanya jangan pakai ultimate ya. Terlalu strong anjir. Paling naruh keras. Kira-kira Vegeta ini. Hakai. Karena God Ki ya. Punya God Ki ya. Very-very strong. Masih di grab aku. PS5 belum lah, yang ada di PS biasanya yang udah dianimasiin. Kecuali mau anu sih, eksklusif sih. Kayaknya nggak tahu juga sih, kalau salah. Anjir. Anjir. Di grab lagi, Pak. Kso. Cancel grab gimana, Pak? Kamu yang well sent ya. Aljir. Aljir. Hati-hati, Pak. Painar bro.
足かな、よかった。オッケー、またアタック。ストーリー、笑わせるな。トッポ、ストーリーにはプルマテ。私は何としても生き残る。そのために余計なものは全て捨てた。おお、もう buang segalanya ya. Not good, btw. 第七宇宙、滅びよ。Hancurlah, 第七宇宙。余計なものは全て捨てただと。ふざけるな。あ、いいね。ああ、ブラックだ。トランクス。トランクス。ブラ。うわ、サイヤ人としての誇り。絶対負けない。俺は貴様とは違う。捨ててたまるか。いや、ね、ドリル、ドリル、apa namanya、すごいですよベジータさん。それで強くなったな。キャラクターデベロップメントね。Hati-hati, jangan. Jangan apa namanya? Jangan pakai ultimate, hampir aja pakai ultimate, apa? Secara enggak sadar. Ultimate Impact, cepet aku pak. No, wow, pakai cepet juga anjir. Ultimate Impact tuh, biasa. Nice Vegeta, suke lah Vegeta. Fainaru.Saatnya Ikul Ikul PTSD ya. Parah pedang. Tapi masih hidup, santai aja. ベジータさんはまだ生きてるよ。俺は負けねえ。スーパーサイヤ人ブルー、そしてその先。イエス、それから kekuatan super saiyan。死んでしまった時とは比べ物にならない。オッケー、パスワード待ちんぐや。ada UI ya? ada dong. Habis ini kita lawan Siren, Pak. Ten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 
kami kate nara orewa wakamamada gitu ya. Kalau apa Vegeta dapat animenya ketika jadi Ultra Ego. Oh bisa sih ngisi suara itu. Kapan-kapan lah gue post di TikTok. Kakaroto ga migate nara ore wa wakamama da. Aduh gue skip story-nya pak. Sialan. Mai gitu. Pelarian terakhir ya. Semoga lancar jaya. Gak sulit. Wis. Wis. Ore wa. Oh ini ada ini lawan Broly tapi next time. Hai. Dragon Ball Super Broly ada ini story-nya pak. Nanti ya cita. Nanti ya cita. Mati kainai. Arekusen. Miga teno kokui da. Kokokara Jiren. Suaranya perempuan, Pak. Sulit niruin suara Goku anjir. Kalau suaranya Jiren malah gampang ya. Wah, merinding aku tuh. Ding. Enggak sampai.
Athletic. Gak gua nih BGM-nya, butuhnya 3. No! Din din din. Joshi ni noru na! Kore ga dai 7 uchi no shinrai. Nice! Din din. Aduh, telat aku defense. Wah, ya. Kiri saki, kuda kuda, ego. Wah, merinding aku. Ada miss timing. Tamashi. Yang jurusnya ini punyanya jurus Ultra Instinct Sign ya. Bruh. Plan Kepla. Damn. Fokus dulu. Nehehehe. Oke, Jiren. Ore wa maken. Make wa suwanai. Soyo sako so settai da. Mantap. Katanakereba imi ga nai. Maketa. Maketa. Kenapa, Baba? Dragon Ball. Ano taki no you ni. Dakara. 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 Budokai Tenkaichi 4, Pak. Jadi merah ya. Kakaroto. Oke, kita tabrakan lagi deh. Ultimate kita hilang. Podcast official, kayaknya official ini. Butuh keten kayak tempat. Ore wa maken. Hasilnya bagus banget, makan kayak jelek. Kayak jatin kayak tempat. No, bila ditataki gitu ya. That's a lot of damage, bro. What the freak? OTW Sparking Zero ini. Nice, bisa tahan, Pak. Oh my god. No, kita story-nya damage 999 nanti. Emang kalah sih, pertama kehilangan form ya. Terus tadi dibantu Goku, apa namanya, Golden Frieza, Seventeen, dan teman-teman. Tate. Tate Goku. Jadi sampai orang-orang pada nonton bareng di Meksiko sana, Pak, di layar besar, Pak. Kalau di Meksiko sana pada nonton bareng, cuy. Di YouTube ada, Pak. Seru banget, Pak. Banyak orang nonton bareng, Pak. Rasuga. Maga owari janezo, Jiren. Umben sih lab siang, Bang.
kamu aja yang gak pernah nonton, Pak. Aku Sabtu Minggu ada waktu untuk live pagi, Pak. Ini live pagi ya, Gunjir. Indo emang sih, DP jangan yang minat. Karena gak ada di TV, Pak. Gak ada yang nyarin, coy. Kalau ada yang nyari, Pak. Bakal ada, tuh. Jena udah selesai, udah dong. Udah dong. Santai, DB tetap ada tapi besok Senin. Hari baru, Pak. Ya, lihat aja besok lah. Bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. David gak bisa bertahan nih. Bisa turun 5, 4, 3, 2, 1. Bisa warrior yang lain. Bisa One Piece, Pirates Warrior. Kalau enggak ya, bisa Gundam Warrior. Banyak kan warrior. Kita lihat, aku aja masih bingung kok. Tapi minggu hari ini enggak kita main. Oke. Boom. Tolong Dragon Ball satu lagi zero. Ini sparking zero, Pak. This is sparking zero, bro. This is sparking zero, bro. Karena ini namanya sparking meteor ini sebenarnya. Karena versi Inggris itu cringe. This is sparking zero, bro. Kombonya sama lagi. Soalnya Jiren ya. Game apa ya ada Jiren? Dari Fighters. Anjir. Oke, the real pertarungan ini. Jutai makin. Seigi do hiro demo nan demo ne. Kido akama o kizutsuki ni atta. Yurusansu. Sampai apa lah nyindir sebagai penggemar Dragon Ball terbesar di Indonesia nih, Pak. The biggest Dragon Ball fan ya, gitu. Saya klaim sendiri, terserah saya. No! Karena mungkin di channelku sendiri yang main Dragon Ball juga ada main. Ada channel yang... Damn it! Wow! Ultimate aja ya. Let's go. Aduh, sama aku hampir seimbang sama Jiren, Pak. Wah, bahaya ini, AI-nya cukup strong ini. AI yang dipakai strong ini, Pak. Hati-hati, Pak. Satu kali ultimate ini. Ayah ini. Yes, sah. Untung gak dikepuk aku. Brek. Satu kali lagi. Let's go, baby.
Let's go. Kesalahan fatal ini, bodoh ini Goku. Dia malah teramah. Tiba-tiba dia malah kehilangan transformasinya, Pak. Malah jadi dasar Goku bodoh. Om, pakai Yaro, pakai Jameka. Ya, dia anu kena apa namanya? Side effect ya. Tubuhnya belum bisa mengatasi beratnya Ultra Instinct, Pak. Nah, ini Jiren sadar ya. Sebelumnya dia cuma sendiri, akhirnya dia percaya dengan teman-temannya, coy. Non. Dia mengakui Goku, Son Goku. Sonnen datta na. Daga, omae no sonzai ga kiete, omae wa ore no kiyoku no naka de eien ni iki tsuzuke. Sarabada. Sarabada. No, oh, ini nggak bisa diblok ya, unblockable, Pak. Story Golden Freeza desu yo. Apa lah tuh? Kemudian sedikit lagi, tak penting. No, ini tiga orang ini, Pak. Nanti kita tamat ini di real. Oh, ini si Bull. Dia menghindar lagi ya. Ini tag team, Pak. 3 lawan 1 ya, Red Boss. Ayo, 17. Itu meditasi. Langsung gantian lagi, Pak. Goku. Golden Freeze. Dan ini serius dulu, Pak. 17 apa cowok atau cewek sih? Bingung. Loh, kok bingung? Seventeen, coba di Google, Pak. Oh, ini BGM-nya bagus ini. Recommended di BGM ini. Coba di Google aja, Pak. Seventeen itu cewek apa cowok? Karena kembar Seventeen Eighteen itu. Wah, banyak bacot ini Freeza ya. Freeza desuyo. No, bisa tembus aja. No. Let's go. Jangan lupa di tap di follow ya, Pak. Tetai makeru wa ke wa ikanai desu yo. Let's go. Freeza. Damn, dia menghindar. Damn it, dia menghindar terus. Damn it. What the freak is that? Oh my god. Ini nggak bisa di miss ya.
Ya, sulit untuk menghindar itu. No, what the hell is this? Pertama-tama Let's go 17. Kita mau jorokin ya. Yes. Iya, yeah, 3 lawan 1 coy. Oke, now Mira. 17 sama Frieza mantap anjir. Let's go Jinsoningen. Aku main Dragon Ball timku Jinsoningen ya. Ya, 17 enjoyer, Pak. Bukan robot sih 17 itu. Jinsoningen itu artificial human. Diedit ya. Wah, Frieza bodoh ini, Pak. No, Frieza. Jiren. 敵を前にして跪まずくのか。この甘 Frieza. お前の最後か。あれは仲間ですね。うるさい夜仲間ですね。俺に仲間はいない。仲間などいない。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前自身の誇りのために 最後まで戦え。お前がお前の強さを信じられなかった。バスラマモッドよ。お前は強い。お前は強い。お前は強い。何誰にも強い。全く程度が出ますね。アニメには。 Ya lah, mau aja. Waduh, malah kehilangan form coy. Turuna. Ya bertahan, Pak. Goku. Nice Goku. Thank you udah di follow ya. Arigato. Kita lawan Jiren ini. The final battle ya. Jaga desuka. Nah ini nanti Goku sama Frieza saling membantu, Pak. No. Kita dibantai Jiren, Pak. Kamehameha. Yes, damage-nya mayan ya. Goku N ini. Meteor combination. No way. Kuat li ini, Pak. Kuat kali sih dan sih. Oh.
Nice. Ya pas lawan Piccolo sih gerakan ini sih. Mas Union. Damn it. Saya sih AI ini sih. Jurusnya apa ya? Nanti keliru aku super speed bomb ya. Genki dah mana? Patah dah. Lo kok malah bukan itu pak? Dragon Ball Super. Bukan mata anjir. Alah. Oke, itu pin story ya. Frieza ini. Anata no soi amai tokoro ni wa kedo ga demasu ga. Ima dake wa kansha shite sashiagemasu yo. Bahkan Frieza pun sudah limit break ya dia. Sudah jebol gitu atas kekuatannya sih. Oke, terakhirin pak. Dainara Utsu no Chikara. Oke. Nah, Mikasu yateru. Wah. Demikian 99 ya. Yes. Menang kita pak. Mantap ya, survival ya. Akhirnya selesai juga. Hampir 3 jam ya. Yang kedua setengah jam. Dapat Ultra Instinct Goku, dapat Jiren. Oke, okay, nice. Dan tamat sudah Dragon Ball Super Saga ya. Ini selesai juga. Dan di sini Android 17 menjadi pemenang dan dia minta untuk mengembalikan semua universe. Yes. Semua universe kembali lagi ya. Hebat sih 17 permintaannya tuh. The real hero bisa dibilang. Makanya saya suka 17. Dan itu untuk stream kali ini Dragon Ball Super Saga ya. Untuk lanjutannya ada GT dan juga movie saga ya. Dan akhirnya tamat. Untuk movie kita ada Dragon Ball Super Broly btw. Jadi tunggu aja untuk itu. Ya, Broly ya. Jadi tunggu aja. Oke, sekiranya. Thank you for watching. Saya akan live juga nanti. Thank you. See you to the next one. Bye-bye.